saya juga ingin mengingatkan untuk peserta bisa merename memang jadi peserta underscore nama. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kami mengucapkan selamat datang di webinar Encounter, Enlighten Patient Doctor Communication Without Language Barrier yang diselenggarakan oleh SCOMI, Standing Committee on Medical Education CIMSA UGM. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Fatimah dan saya Farah yang akan memandu jalannya acara pada hari ini. Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh peserta yang sudah meluangkan waktu untuk hadir pada webinar dan mengikuti acara pada hari ini. Semoga webinar ini dapat bermanfaat untuk dipraktikkan di dunia profesi nantinya. Encounter merupakan sebuah kegiatan
yang bertujuan untuk menyediakan latihan, bahasa isyarat, dasar, dan etika tata cara yang harus dilakukan dalam berkomunikasi dengan penyandang disabilitas, terutama untuk tenaga kesehatan agar mampu membangun komunikasi efektif ketika berhadapan dengan pasien disabilitas. Sehingga nantinya tenaga kesehatan dapat memiliki bekal yang baik di masa depan. Acara hari ini memiliki tema pengenalan dasar-dasar berkomunikasi dengan teman tuli dan pelayanan pemerintah terhadap penyandang disabilitas, yang akan menghadirkan narasumber yang tentunya memiliki kredibilitas untuk menyampaikan materi pada pagi hingga siang hari ini. Beliau merupakan perwakilan Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu Bapak Budi Wibowo, ahli kesejahteraan sosial, Magister Sains. Seorang dokter gigi yang memiliki kompetensi di bidang komunikasi bahasa isyarat dengan pasien, yaitu dokter gigi Carlo Ortega, dan Ketua Pusat Bahasa Isyarat Indonesia, yaitu Kak Laura Lesmana Wijaya. Tanpa perlu berlama-lama lagi, kita buka acara pada hari ini dengan sambutan dari Project Officer Encounter 2021 kepada Saudara Rajendra Yuraf, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Rajendra Yuraf Tamhernowo, Members Committee CIMSA UGM yang diamanahi sebagai Project Officer pada acara Encounter CIMSA UGM 2021 pada hari ini. Pertama-tama, perkenalkan saya mengucapkan selamat datang dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada narasumber yang bersedia untuk hadir pada hari ini. Yang kami hormati, Pak Budi Wibowo, ahli kesejahteraan sosial, Magister of Science, Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta, yang terhormat Dr. Carlo Ortega, yang terhormat Kak Laura Lesmana selaku Ketua Pusbisindo, dan yang saya hormati juga Kak Laila Kinanti Arumin Ramadhani selaku moderator at Maiten Patient Doctor Communication Without Language Barrier. Acara ini diadakan oleh Standing Committee on Medical Education yang bertujuan untuk memberikan informasi berkaitan dengan budaya dan etika berkomunikasi dengan teman tuli, terutama di dunia medis. Oleh karena itu, kami harap kegiatan ini. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam pelaksanaan sentra koordinasi UGM, para mahasiswa CIMSA Nitya, local officer on medical education CIMSA UGM, dan terima kasih juga saya ucapkan kepada seluruh rekan-rekan organizing committee. Semoga kegiatan hari ini dapat memberikan manfaat besar dalam peningkatan wawasan kita tentang budaya tuli dan etika berkomunikasi dengan teman tuli. Selamat mengikuti acara ini. Mohon maaf ada apabila terdapat kekurangan dan kesalahan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudara Rajendra atas sambutan yang diberikan. Sambutan yang kedua akan diberikan oleh Lokal Koordinator CIMSA UGM 2020-2021 kepada Saudari Salsabila, kami persilahkan. Terima kasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan saya Salsabila, selaku Lokal Koordinator CIMSA UGM 2020-2021. Segala puji bagi Tuhan yang telah memberikan nikmat dan juga kesehatan sehingga kita dapat berkumpul bersama kepada kesempatan kali ini. Selamat pagi CIMSA. Dengan penuh rasa hormat, kami mengucapkan terima kasih dan selamat datang kepada Bapak Budi Wibowo, Kak Laura Lesmana Wijaya, Dr. Carlo Ortega, dan juga Kak Laila Kinanti yang akan menjadi narasumber dan juga moderator kita pada pagi hari ini. Terima kasih kepada teman-teman semua, komite, officials,
kakak-kakak semua yang berperan kepada kakak-kakak semua yang berperan pada pentingnya jalannya encounter pada hari ini. CIMSA merupakan sebuah organisasi non-pemerintah, non-profit, dan juga non-politik yang bertujuan untuk membantu meningkatkan kualitas kesehatan Indonesia sekaligus memaksimalkan kapasitas yang dimiliki oleh mahasiswa kedokteran melalui berbagai macam aktivitasnya. Salah satunya adalah Standing Committee on Medical Education atau kita tahu sebagai SKOMI, di mana meningkatkan kualitas pendidikan kedokteran baik dari secara sistem maupun orang yang terlibat di dalamnya. Melalui encounter ini, encounter pada hari ini khususnya merupakan salah satu rangkaian dari 3 rangkaian yang akan kita lakukan, di mana bertujuan untuk membekali calon mahasiswa kedokteran untuk bisa menjadi dokter yang lebih berkualitas pada nantinya, terutama fokus dalam komunikasi bersama teman-teman disabilitas. Kami berharap webinar ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua, para semua orang yang terlibat dalam kegiatan ini. Kami berharap setelah kegiatan ini selesai, kita bisa membagikannya kepada orang-orang di sekitar kita dan bermanfaat bagi semuanya. Semoga semua orang di dalam ini bisa mengambil hikmah dari kegiatan acara ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam kata dan perbuatan. Terima kasih dan selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudari Salsabila atas sambutan yang diberikan. Sambutan terakhir sekaligus untuk meresmikan acara encounter akan disampaikan oleh dokter pembimbing CIMSA UGM, Dr. Junaidi Yunus, Master of Science, Doctor of Philosophy. Kepada Dr. Jun, kami persilahkan. Ya, oke. Selamat pagi untuk semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, mari kita ucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat-Nya kita masih dapat berkumpul dalam kondisi sehat ya di tengah pandemi ini. Yang kedua, saya ucapkan banyak terima kasih kepada ketiga narasumber kita yang keren-keren. Ya, ada Bapak Budi Wibowo dari Dinas Sosial DIY, kemudian Kakak Laura Lesmana, ya ini merupakan Ketua Pusat Bahasa Isyarat Indonesia, kemudian juga ada Dr. Gigi Carlo, dan nanti ada moderatornya Mbak Laila Kinanti. Untuk yang ketiga, saya ucapkan juga banyak terima kasih kepada adik-adik panitia, ya adik-adik CIMSA ini, yang saya banggakan karena walaupun di tengah keterbatasan pandemi ini sudah aktif mengadakan berbagai webinar ya untuk fokus terus mengedukasi masyarakat ya pada umumnya. Topik yang diambil kali ini tuh sebetulnya jarang diangkat tapi ternyata itu cukup penting ya, isu-isu ini itu sangat penting ya khususnya nanti sebagai dokter ya selaku penyedia layanan kesehatan. Ya, bagaimanapun juga setiap warga negara Indonesia itu berhak mendapatkan akses kesehatan yang merata dan adil ya ini. Kemudian yang keempat, saya ucapkan banyak terima kasih juga untuk seluruh peserta ya yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti ya kegiatan webinar kali ini ya. Semoga seluruh peserta di sini ya dapat mengambil seluruh ilmu dan pesan yang disampaikan oleh berbagai narasumber yang sudah meluangkan waktunya ya untuk men-sharingkan ilmunya ya. Akhir kata, selamat mengikuti kegiatan webinar ini ya, selalu terus jaga kondisi kesehatan dan protokol kesehatannya dan mari kita berharap semoga masa pandemi ini segera berakhir. Oke, dengan ini saya resmikan untuk webinar pada pagi hari ini. Oke, terima kasih atas waktunya. Saya kembalikan kepada MC. Terima kasih kami ucapkan kepada Dr. Jun atas sambutan yang telah diberikan. Dengan ini acara encounter resmi dibuka. Agenda berikutnya adalah pretest. Bagi peserta webinar Zoom, diharap mengerjakan pretest. Sesi pretest ini akan terdiri dari 10 soal dengan waktu pengerjaan 5 menit. Pengerjaan pretest akan melalui Google Form yang akan dibagikan oleh panitia melalui kolom chat Zoom.
Ingin saya ingatkan kembali bahwa salah satu syarat untuk mendapatkan sertifikat adalah dengan mengikuti seluruh rangkaian acara pada hari ini, mulai dari pre-test, webinar, sharing session, dan post-test. Baik, kepada panitia, dimohon untuk mengirimkan link pre-test pada kolom chat Zoom. Pre-test akan dimulai pada pukul 9.15 dan akan berakhir pada pukul 9.20. Pengerjaan pre-test selama 5 menit, namun link pre-test akan dibuka sampai akhir acara. Gimana ceritanya? Baik, mohon maaf karena tadi kita memulai pre-test pada pukul 9.12, maka dengan waktu pengerjaan 5 menit, maka pre-test akan ditutup pada pukul 9.17. Terima kasih.
Terima kasih kepada peserta webinar yang telah mengerjakan pretest. Sebelum memulai, saya ingin menyampaikan teknis webinar pada hari ini. Peserta harap mengikuti seluruh rangkaian acara encounter, diantaranya adalah pemaparan presentasi oleh Skori, webinar oleh dua pembicara, yaitu Bapak Budi Wibowo, ahli kesejahteraan sosial, Magister Sains, dari Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Dr. Gigi Carlo Ortega, kemudian sharing session oleh Kak Laura Lesmana Wijaya. Peserta sangat dianjurkan untuk menyalakan video atau on kamera selama acara encounter berlangsung. Peserta wajib mute suara apabila sedang tidak diberikan kesempatan berbicara. Peserta dapat menunjukkan pertanyaan melalui fitur private chat kepada partisipan dengan display name OCPJ Pertanyaan. Pertanyaan yang diajukan akan dipilih oleh panitia dan ditanyakan melalui moderator. Peserta yang memiliki gangguan teknis selama pelaksanaan webinar dapat menghubungi dengan fitur chat pada Zoom kepada panitia dengan display name OCPJIT. Saya rasa seluruh teknis webinar sudah saya sampaikan. Acara selanjutnya adalah presentasi dari Skori. Skori merupakan Standing Committee on Research Exchange yang pada kesempatan kali ini sedang melakukan penelitian dengan judul Serotonin, Skori Training for Data Collecting and Analyzing. Langsung saja kepada Skori, dipersilahkan. Baik, saya izin share screen-nya. Apakah sudah terlihat? Ya, sebenarnya saya terlihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Cimsa. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Perkenalkan, kami dari Skori Cimsa UGM dengan saya Jessica Tivian Purnomo. Dan saya Andres Niko Santoni. Sebelumnya, kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Encounters Komisi Cimsa UGM karena telah memberikan kami Serotonin wadah untuk memaparkan hasil penelitian yang telah kami lakukan. Baik, dari penelitian yang sudah kami lakukan, kami memiliki latar belakang karena menurut Susenas di tahun 2009, ada 223 lebih penduduk di Indonesia yang merupakan penyandang tunarungu atau tuli. Dan para penyandang tunarungu itu banyak yang mengalami rasa takut, lalu ada yang mengalami rasa tidak percaya diri, dan kebanyakan mereka mengalami kesulitan dalam mengakses fasilitas-fasilitas kesehatan. Dan kesulitan untuk mengakses fasilitas kesehatan itu sebagian besar disebabkan karena adanya keterbatasan dari penyedia layanan kesehatan untuk berkomunikasi dengan para penyandang tunarungu. Padahal di Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009, sudah disebutkan bahwa setiap orang itu memiliki hak yang sama untuk memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan dan juga mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau sebagaimana orang-orang pada umumnya. Baik, selanjutnya kita masuk ke sasaran dari penelitian yang kami lakukan. Sasaran yang kami tuju adalah populasi yang dijadikan target dari kegiatan ini ada dokter-dokter di RSUP Dr. Sarjito sebanyak 10 orang. Mengapa sih sebenarnya kok kami memilih mereka? Alasan pemilihan populasi target ini karena mereka, dokter-dokter di RSUP Dr. Sarjito ini adalah orang-orang yang bekerja di rumah sakit pusat yang menjadi rujukan banyak fasilitas kesehatan lainnya. Seperti yang kita ketahui bahwa RSUP Dr. Sarjito ini merupakan rumah sakit rujukan dari beberapa rumah sakit di YTI Yogyakarta ini. Selanjutnya, RSUP Dr. Sarjito memiliki afiliasi yang erat dengan Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan UGM. Dan yang terakhir, karena kami merasa bahwa target tersebut merupakan populasi yang mudah untuk dijadikan narasumber wawancara. Untuk penelitian yang kami lakukan, kami menggunakan metode kualitatif dan teknik pengumpulan datanya kami lakukan dengan melakukan wawancara menggunakan platform Zoom Meeting
dengan narasumbernya adalah dokter-dokter yang bekerja di RSUP Dr. Sarjito. Selanjutnya masuk ke dalam teknik analisa. Data yang kami peroleh ini kami analisis dan kami olah menggunakan teknik reduksi data. Hasil wawancara yang kami peroleh ini kami kumpulkan dan kami rangkum dalam bentuk Google Sheets. Sebenarnya kenapa sih kalau kami memerlukan Google Sheets? Karena kami perlu untuk mengkategorikan sesuai dengan pertanyaan yang bersangkutan. Contohnya, narasumber yang kedua memilih untuk pertanyaan yang nomor tiga, beliau menjawab apa, dan seterusnya. Nah, selanjutnya pada akhirnya kami akan menyajikan data dalam bentuk narasi yang dapat dilihat dan didengarkan di slide-slide berikutnya. Baik, untuk hasil dari wawancara yang sudah kami lakukan, 50% dari narasumber kami mengatakan bahwa mereka pernah melayani pasien yang tuli, sedangkan 50% lainnya mengatakan belum pernah melayani pasien tuli. Nah, dari 50% narasumber yang mengatakan pernah ini, ada juga beberapa narasumber dokter-dokter yang bahkan sering mengatakan bahwa mereka sering melayani pasien yang mengalami ketulian. Nah, yang menjadi masalahnya adalah 100% responden yang kami tanyakan belum menguasai bahasa isyarat dan juga belum pernah mendapatkan pelatihan bahasa isyarat. Jadi ini merupakan sumber kesulitan bagi dokter-dokter untuk melayani pasien-pasien yang mengalami ketulian. Selain bertanya tentang bagaimana mereka melakukan pelayanan kepada pasien tuli dengan bahasa isyarat atau komunikasi, kami juga menanyakan tentang fasilitas kesehatan di RSUP Dr. Sarjito itu sendiri, terutama pelayanan kesehatan untuk pasien tuli. Ternyata fasilitas yang dikhususkan untuk pasien tuli itu belum ada. Maksudnya dikhususkan dalam hal ini contohnya adalah untuk bangsal anak, mereka belum ada fasilitas yang dikhususkan untuk pasien tuli seperti itu. Akan tetapi sudah ada layanan interpreter di pusat informasi. Akan tetapi juga saya sampaikan bahwa layanan ini itu sistemnya dipanggil kalau mereka membutuhkan orang-orang yang sudah mampu memiliki kemampuan untuk berbahasa isyarat. Mereka dipanggil untuk membantu komunikasi, akan tetapi jika tidak dipanggil ya sudah begitu. Yang kedua, fasilitas umumnya dapat dimanfaatkan oleh pasien tuli menurut narasumber kami adalah papan petunjuk yang jelas dan patient escort. Dari narasumber-narasumber yang kami wawancarai, 50% responden mengatakan bahwa pelatihan bahasa isyarat bagi mahasiswa atau bagi tenaga kesehatan itu penting. Dan 90% dari narasumber itu mengatakan bahwa pelatihan bahasa isyarat itu sangat bermanfaat. Baik, selanjutnya kami juga bertanyakan nih, bagaimana sih pelatihan bahasa isyarat untuk mahasiswa dan atau tenaga kesehatan? Ya, menurut narasumber kami, konsep pelatihan ini dapat bersifat opsional. Contohnya dimasukkan ke dalam kurikulum dalam bentuk BCCT atau Skills Lab, tapi kalau kita masukkan dalam bentuk kurikulum ini, maka kan kita pasti memerlukan tahapan yang banyak, tahapan yang panjang untuk mencapai suatu kurikulum tersebut. Oleh karena itu, dengan bersifatnya yang opsional, maka dapat diadakan dalam bentuk workshop, seperti yang kita lakukan saat ini, Encounters Commission, LGM. Lalu, itu juga bisa diajarkan saat klinik, atau saat akhir masa studi atau akhir masa koas, dan dapat juga dikenalkan lewat pembelajaran atau lecture. Nah, lalu kita juga, lalu narasumber juga memiliki concern khusus terhadap kualifikasi pengajar, bahwa kualifikasi pengajar diharapkan memiliki standar yang baik dan mampu menitikberatkan pada ranah medis. Dan selain masalah bahasa isyarat, beberapa narasumber kami juga mengatakan ada beberapa hal lain yang perlu diperhatikan, yaitu di lapangan sendiri, pasien tuli itu terkadang justru dianggapnya itu sudah seperti objek, bukan lagi subjek. Mengapa? Karena di lapangan itu banyak, misalnya ketika ada pasien yang melakukan kunjungan atau datang ke dokter gitu, mereka itu, dokternya itu berkomunikasinya itu kepada pendampingnya, bukan kepada pasiennya, karena terhalang oleh masalah cara berkomunikasi tadi. Dan itu juga merupakan satu masalah tersendiri, karena pasien yang mengalami ketuliannya itu cenderung merasa seperti diasingkan atau kurang dianggap. Lalu masalah deteksi dini untuk penderita tuli, terutama yang masih bayi, itu masih tergolong rendah menurut beberapa narasumber kami. Lalu ada juga yang mengatakan bahwa mempelajari bahasa tubuh dasar, lalu cara pemilihan diksi dan intonasi berbicara, itu juga sangat membantu untuk bisa berkomunikasi dengan pasien yang mengalami ketulian.
dan pembelajaran ini bisa didapatkan di sekolah kepribadian. Selanjutnya kita masuk ke rekomendasi dan saran. Menurut narasumber kami, peningkatan kualitas fasilitas kesehatan bagi pasien tuli dapat masih bisa jauh ditingkatkan dengan cara-cara berikut. Yaitu yang pertama, menyediakan interpreter untuk pasien ketika konsultasi dengan dokter, sehingga tidak terus-terusan dan sistem dipanggil seperti itu, karena itu cukup lama dan memiliki banyak kekurangan. Lalu adanya stiker penanda kondisi pasien. Lalu mekanisme memanggil pasien juga bisa diperbaiki sehingga bisa lebih jelas, apalagi pasien tuli kan memiliki gangguan pendengaran seperti itu. Nah, dan yang terakhir adanya media ramah pasien tuli dalam langkah promotif. Lalu narasumber kami juga mengatakan bahwa diperlukan adanya pengkajian mengenai kurikulum terkait dengan pentingnya pelatihan bahasa isyarat, dikhususkan bagi para mahasiswa kedokteran dan tenaga kesehatan. Untuk pemberian pelatihannya itu bisa diberikan di stase akhir di masa klinik atau di masa koas. Lalu konsep pelatihannya itu dengan memberikan workshop atau dimasukkan ke dalam skills lab. Akhirnya kami dari Skor Simsa UGM menyimpulkan bahwa fasilitas dan pelayanan kesehatan untuk pasien tuli di RSUB Dr. Sarjito ini masih terbilang rendah dan memerlukan peningkatan. Misalnya adalah pelatihan bahasa isyarat bagi para calon dokter yang ada seperti kita-kita ini. Nah, Encounters Kami Simsa UGM dapat menjadi salah satu wadah mahasiswa untuk mengenal dan belajar bahasa isyarat sembari menunggu langkah nyata dari pemerintah dalam memfasilitasi pelatihan bahasa isyarat. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami dari Skor Cimsa UGM sangat berharap agar kegiatan Encounter ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Empowering Medical Students, Improving Nation's Health. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Skore yang telah memberikan pemaparan materi yang sangat baik. Selanjutnya, kita akan memasuki sesi pemaparan materi oleh Pak Budi dari Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta. Sembari menunggu pembicara kita mempersiapkan diri, izinkan saya untuk memperkenalkan moderator webinar kita pada siang hari ini, yaitu Kak Laila Kinanti. Beliau pernah menjabat sebagai Local Officer on Medical Education CIMSA UGM 2018-2019. Kepada Kak Laila, saya persilahkan untuk melanjutkan rangkaian acara berikutnya. Baik, terima kasih MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Laila Kinanti. Hari ini diberi kesempatan untuk menjadi moderator dalam acara Encounter Enlighten Patients Doctor Communication Without Language Barrier. Sebelumnya, seperti yang sudah dijelaskan MC pada awal acara tadi, bahwa acara ini akan diisi oleh 3 pembicara dan dibagi menjadi 2 sesi. Baik, untuk sesi pertama akan diisi oleh Bapak Budi Wibowo, ahli kesejahteraan sosial, Magister Sains. Beliau adalah Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial DIY. Sebelumnya, sebelum masuk ke dalam sesi Bapak Budi, saya ingatkan kembali kepada peserta yang ingin bertanya selama penyampaian materi Bapak Budi, silakan mengajukan pertanyaannya sesuai arahan dari panitia pada kolom chat. Baik, selamat pagi Bapak Budi. Selamat pagi Mbak Laila. Ya, tanpa berlama-lama, saya persilahkan kepada Bapak Budi untuk memulai mengisi materinya. Silakan Pak. Terima kasih. Suara saya dengan jelas. Mohon maaf Pak, terdengar jelas namun terputus-putus. Baik, sekarang terdengar jelas? Iya, sudah terdengar jelas Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat, saya diundang oleh CIMSA Universitas Gadjah Mada, yang terhormat Mbak atau Ibu Salsabila, Lokal Koordinator CIMSA UGM,
Bapak, Ibu, teman-teman, narasumber yang lain, saudara sekalian, peserta webinar Encounter pada pagi hari ini, perkenankan saya, Budi Wibowo, Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta yang seharianya di bidang rehabilitasi sosial untuk memenuhi dan kehormatan dari kita untuk menyampaikan materi berkaitan dengan pelayanan kesehatan pemerintah untuk penyandang disabilitas. Hari ini saya tidak sendiri, saya ditemani sebut saja Mbak Nani, gitu. Mbak Nani adalah perawat yang kesehariannya bekerja melayani teman kita di Fakultas di Balai Rehabilitasi Sosial Terpadu, Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta. Nanti Mbak Nani akan sedikit menyampaikan bagaimana pelayanan langsung ketika berhubungan dengan teman tuli dan penyandang disabilitas yang ada di IRTTD Daerah Istimewa Yogyakarta. Kemudian mungkin bisa kita perdalam dengan tanya jawab dan diskusi. Lanjut, kita langsung kepada materi yang diminta. Next. Siap. Kebijakan tentang penyandang disabilitas di Daerah Istimewa Yogyakarta, kita berawal dan mengacu pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Konvensi mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas. Kemudian Daerah Istimewa Yogyakarta waktu itu segera menindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pelindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas. Nah, peraturan daerah ini ternyata lebih dahulu dibandingkan dengan undang-undang yang diterbitkan oleh pemerintah, oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Jadi terbit perda dulu, baru ada undang-undang. Repotnya adalah ketika terbitnya lebih dahulu, maka harus melakukan penyesuaian ulang, dan pada tahun ini kita sedang mengadakan perubahan peraturan daerah yang akan lebih menerjemahkan, lebih sambung dengan Undang-Undang Nomor 8 tersebut. Peraturan daerah ini kemudian melahirkan peraturan lainnya berupa peraturan gubernur, bahkan ada 9 peraturan gubernur. 2 diantaranya adalah terkait langsung dengan pelayanan kesehatan penyandang disabilitas. Yang pertama adalah Pergub Nomor 50 Tahun 2017 tentang sistem penyelenggaraan jamkesus, jaminan kesehatan khusus bagi penyandang disabilitas. Kemudian Pergub Nomor 51 Tahun 2017 tentang bantuan alat bantu bagi penyandang disabilitas peserta jamkesos, jaminan kesehatan sosial. Pergub Nomor 50 tentang sistem penyelenggaraan jamkesus, di dalamnya ringkas itu adalah adanya tujuannya adalah memberikan jaminan pelayanan kesehatan bagi penyandang disabilitas. Kemudian setiap penyandang disabilitas penduduk daerah yang belum mempunyai jaminan kesehatan berhak menjadi peserta jamkesus. Selanjutnya, peserta jamkesus sebagaimana dimaksud meliputi peserta PBI, penerima bantuan iuran jaminan kesehatan khusus, peserta mandiri jamkesus, dan peserta jaminan penyangga. Paket manfaat pemberian kesehatan meliputi paket pelayanan kesehatan dan alat bantu kesehatan. Untuk Pergub Nomor 51 itu tentang bantuan alat bantu bagi penyandang disabilitas peserta jamkesus merupakan pedoman pemberian bantuan alat bantu bagi penyandang disabilitas. Lanjut.
Itunya Mbak, lanjut lagi. Maaf, tadi sudah lupa untuk menyampaikan. Siap. Jadi Pergub nomor 51 merupakan pedoman pemberian bantuan alat bantu bagi penyandang disabilitas di daerah. Alat bantunya diberikan berdasarkan prinsip. Nah ini, tidak sembarangan. Bantuan pemberian alat bantu dan pengutamaan mutu alat dan pelayanan. Instansi pemerintah daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kesehatan melakukan penilaian dengan menggunakan parameter ukurannya adalah kondisi penyandang disabilitas dan indikasi medis. Jenis alat bantunya adalah alat bantu kesehatan dan atau rehabilitasi alat bantu kesehatan. Bantuan alat bantu meliputi ada alat bantu dengar, alat bantu penglihatan, alat bantu gerak dan mobilisasi, dan atau alat bantu fungsional lainnya. Nah, alat bantu ini menjadi ranah dan kewenangan di provinsi, maaf, di Daerah Istimewa Yogyakarta adalah di Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta. Berlanjut, Mbak. Slide berikutnya ya. Ketugasan, nah sekarang ketugasan dinas sosial untuk pelayanan disabilitas itu berdasarkan peraturan gubernur nomor 72 tentang tugas dan fungsi dinas sosial, peraturan gubernur nomor 90 tahun 2018 tentang organisasi dan tugas fungsi UPT dinas sosial. Jadi perlu kami sampaikan di dinas sosial itu ada unit pelaksana teknis yang salah satunya adalah Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas. Tugas dinas sosial adalah melaksanakan rehabilitasi sosial, maksud saya berkaitan dengan ini ya, ketugasannya, untuk meningkatkan presentasi anak dengan kedisabilitasan, penyandang disabilitas, terpenuhi kebutuhan dasarnya, memperoleh bimbingan keterampilan, mandiri, dan mampu berinteraksi dengan keluarga dan masyarakat. Jadi tugas ini berkaitan dengan penanganan dan pelayanan kepada penyandang disabilitas. Berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, di sana disebutkan tentang kewenangan, maka di Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta yang menangani dan melayani penyandang disabilitas itu dilakukan satu di bidang rehabilitasi sosial, seksinya disebut rehabilitasi penyandang disabilitas dan rehabilitasi sosial anak. Sedangkan untuk unit pelaksana teknisnya dilakukan di Balai Rehabilitasi Penyandang, Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas atau yang disingkat dengan BRTPD. Kita lebih kepada hal yang teknis, pelayanan kesehatan langsung yang dilakukan oleh Dinas Sosial di BRTPD meliputi ada fase-fasenya, ada tahapannya. Pertama kali adalah fase penerimaan, fase orientasi dan observasi. Jadi peserta calon yang akan direhabilitasi itu ada orientasi, observasi di lingkungan BRTPD, dilanjutkan dengan fase rehabilitasi medik dasar utama. Jadi BRTPD ini di samping pelayanan rehabilitasi sosial, makanya disebut terpadu itu karena ada pelayanan rehabilitasi sosial, juga ada pelayanan medik, begitu ceritanya.
dilanjutkan dengan fase rehabilitasi medik dasar utama meliputi, nah ini, ada pemberian asuhan keperawatan sesuai dengan masalah masing-masing PPKS. PPKS itu adalah penerima pelayanan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial berupa promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Jadi ada pencegahan, ada pengobatan, ada rehabilitasinya. Kemudian ada pemeriksaan PPKS secara rutin. Di BRPPD kita ada perawat, kemudian ada pekerja sosial, juga ada dokter yang sekarang karena aturan terbaru tidak memungkinkan ada dokter untuk di UPPD sosial, maka disebut dengan dokter tamu. Tapi sebelumnya ada dokter, karena aturan baru itu terpaksa tidak dilanjutkan. Kemudian ada bimbingan PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat, ada posyandis, kemudian ada pos pelayanan atau disebut dengan pos pelayanan disabilitas. Jadi kalau biasanya posyandu, ini ada posyandis disabilitas. Ada berikutnya. Mohon maaf Pak Budi, waktunya kurang 8 menit. Siap. Ya. Ada bimbingan konseling individu, pendidikan kesehatan kelompok, dan kemudian yang dilayani di BRPPD ada disabilitas intelektual, netra, daksa, kemudian ada keterampilan, kerajinan kulit, dan sebagainya. Selanjutnya nanti Bapak-Ibu bisa melihat di slide yang bisa mungkin diterima oleh di panitia. Kami berikan kesempatan Mbak Nani untuk sedikit bercerita tentang bagaimana pelayanan yang dilakukan. Ini lebih teknis dan mungkin teman-teman lebih membutuhkan yang dilakukan di BRPPD. Silakan Mbak Nani. Okay, terima kasih Kak Budi atas waktunya yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Mbak Nani. Saya perawat yang bertugas di Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas, tepatnya di daerah Pundong, daerah paling selatan Yogyakarta. Saya di sana juga, pertama kali saya masuk di sana, saya juga kaget bagaimana saya harus menghadapi mereka, memberikan pelayanan kesehatan kepada mereka. Ketika berinteraksi, kami tidak bisa membangun suatu komunikasi yang terapeutik, yang efektif gitu. Ternyata dari balai, sehubungan dengan masalah yang dihadapi, muncullah inovasi terobosan untuk ada macam kelas bimbingan bahasa isyarat yang untuk diberikan kepada anak-anak PPKS, juga diberikan kepada para petugas. Jadi, para petugas pelayanan kesehatan maupun pemberi pelayanan sosial di sana juga dibekali dengan suatu ilmu bahasa isyarat untuk membangun komunikasi yang efektif kepada para PPKS di Balai RTPD. Ini sebenarnya merupakan ilmu yang baru bagi kami untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Apa lagi ya Pak? Caranya, misalkan kasus. Misalnya awalnya tadi sakit perut, yang dimaksud itu sakit perutnya diare atau nggak bisa BAB. Nanti kalau misalnya nggak tepat cara pemberian apa asesmennya tidak tepat, akan salah juga dalam proses kuratifnya, seperti itu. Cukup seperti ini. Saya kira itu Mbak Lela yang bisa kami sampaikan, mungkin bisa kita lanjutkan dengan diskusi dengan teman-teman sekalian. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Budi dan Mbak Nani, selaku perawat di Balai Rehabilitasi BRTPD ya. Selanjutnya, saya akan lanjutkan dengan sesi diskusi dari pertanyaan dari para peserta. Untuk panitia, boleh ditampilkan.
Baik, saya bacakan pertanyaannya ya Pak Budi dan Mbak Nani. Pertanyaan pertama, apakah selama ini masih ada keluhan dari para penyandang disabilitas terkait pelayanan terhadap mereka dan bagaimana pemerintah DIY merespon keluhan tersebut? Baik, silakan Pak Budi. Baik, pastinya semua pelayanan untuk kita memenuhi semua permintaan itu pasti ada kurangnya, itu sudah pasti. Salah satunya adalah mereka menginginkan sebenarnya para disabilitas itu bisa memperoleh akses tentang mobilitas misalkan, atau sarana pemerintah yang bisa untuk mereka mengakses, memanfaatkan pelayanan itu. Bahkan harus diakui bahwa di dinas sosial sendiri salah satu sarana mobilitas itu juga terbatas. Untuk mereka yang menggunakan kursi roda, dinas sosial masih ada hambatan, sedangkan misalkan untuk membangun sarana itu ada lift dan sebagainya. Karena memang di beberapa kantor kita itu yang ramah disabilitas masih kurang, karena kantornya kantor lama, desainnya itu ketika harus dibuat yang baru itu menjadi masalah. Sementara ada juga para penyandang disabilitas yang belum terdata, inginnya mereka itu semuanya bisa terdata. Ternyata yang mengalami masalah itu bukan hanya penyandang disabilitas yang miskin, tetapi yang dari kalangan mampu pun untuk mendapatkan pelayanan juga belum tertangani dengan baik. Nah, kami Dinas Sosial Daerah Istimewa Jakarta dan Pemerintah Daerah Istimewa Jakarta, di lokasi kami punya yang namanya pendamping disabilitas. Pendamping disabilitas ini menjadi mitra kerja kita, menjembatani untuk melakukan pendataan, kemudian memberikan informasi tentang layanan dan sebagainya. Termasuk saat ini kami berkaitan dengan adanya pandemi COVID-19 ini, bekerjasama bersama-sama dengan Kementerian Sosial sedang melakukan pendataan bagi teman-teman penyandang disabilitas untuk juga menerima vaksin berkaitan dengan COVID-19. Jadi, tetapi ya begitulah, selalu saja harus dalam waktu yang singkat data tentang penyandang disabilitas itu harus terkumpul besok pagi tanggal 21. Tetapi bagi teman-teman yang ada yang ikut melakukan webinar ini, seandainya ada informasi dan masukan berkaitan dengan bagaimana mereka bisa memperoleh vaksin dan bisa terdaftar, kami Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta memberikan kesempatan untuk itu. Itu saya kira jawaban yang kami berikan, tetapi sebenarnya masih banyak lagi yang bisa kita lakukan dan yang sudah kita lakukan untuk teman-teman penyandang disabilitas. Tapi sebenarnya satu lagi, maaf, Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta dan Pemda DIY juga membentuk yang namanya Komite Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Mereka melakukan memastikan bahwa para penyandang disabilitas ini bisa memperoleh hak dan yang harus dilakukan. Saya kira itu, Mbak Laila. Terima kasih. Baik, Pak Budi, izinkan saya untuk merangkum jawaban dari pertanyaan pertama ini. Jadi sebenarnya untuk keluhan yang masuk ke Dinas Sosial sendiri ada banyak. Beberapa yang disebutkan Pak Budi, yang pertama adalah tentang akses mobilitas yang dikeluhkan oleh para penyandang disabilitas. Yang kedua juga ada pendataan yang tidak hanya dari ekonomi rendah, tapi juga diinginkan oleh ekonomi tinggi. Namun dari Dinsos sendiri, pada saat untuk masalah pendataan ini terdapat pendamping disabilitas yang fungsinya adalah untuk melakukan pendataan dan memberikan informasi tentang layanannya itu sendiri. Seperti pada waktu COVID ini, pendataan dilakukan untuk mendata
penerima vaksin gitu. Selain pendamping disabilitas, Dinsos juga membentuk komite pemenuhan hak-hak disabilitas ya. Yang tugasnya juga untuk memastikan penyandang disabilitas ini untuk memperoleh haknya masing-masing. Baik, untuk selanjutnya kita lanjutkan ke pertanyaan kedua. Ya. Bagaimana cara pemerintah DIY meningkatkan kreativitas para penyandang disabilitas? Apakah sudah terdapat komunitas atau wadah yang menampung kreativitas tersebut? Silakan Pak Budi. Iya. Kami di DPD itu memberikan layanan. Halo? Bisa didengar? Bisa Pak, tadi ada sedikit terputus. Ya, di BRPPD kami juga memberikan kesempatan untuk melakukan atau memberikan latihan keterampilan untuk menghasilkan produk tertentu dalam rangka menyiapkan mereka, kan tidak selamanya harus di balai. Nanti Mbak Nani akan melanjutkan. Dan saat ini ada beberapa organisasi termasuk yang kita sebut dengan mereka menamakan diri dengan Disable Zone gitu, itu akan menampung hasil kreativitas, hasil produk dari para penyandang disabilitas untuk bisa mereka bantu membelikan brand, nama, kemudian menampilkan dalam tempat tertentu untuk bisa dibeli, untuk bisa dijual kepada masyarakat. Dinas Sosial juga sedang mengusulkan bagaimana caranya, kami sudah bersurat kepada Gubernur untuk memberikan satu tempat di area Jalan Malioboro untuk bisa ada satu tempat pamer dan satu tempat showroom begitu untuk menjual barang produk dari disabilitas. Dan saat ini kami dijanjikan ada satu tempat di bandara baru kita, Jogja International Airport di Kulon Progo, oleh Dinas Koperasi Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, tentang keterampilan apa yang dibuat di BRPPD, Mbak Nani mohon bisa menyambung. Silakan Mbak Nani. Oke. Sedikit memberikan gambaran tentang macam-macam latihan yang diberikan di Balai RTPD itu, antara lain adalah menjahit baju, keterampilan menjahit baju, lalu ada keterampilan kulit, seni kulit gitu, membuat tas dari kulit, dompet dari kulit, dan segala macam. Lalu ada kerajinan ini dari, bukan kerajinan sih Pak ya, desain grafis, seperti pembuatan sablon kaos, terus ada elektronik, kayak seperti apa Pak? Reparasi perbaikan alat-alat elektronik seperti itu. Untuk anak-anak yang memiliki keterbelakangan intelektual, mereka akan diberikan pelatihan yang lebih simpel lagi, seperti membuat batik siborik. Kalau BPPD lagi sudah mengambil teknik pembuatan batik sibori, yang seperti ya, sejenis seperti batik jumputan seperti itu. Saya rasa untuk yang di BPPD juga ada ini ya, penyandang disabilitas mental. Untuk mereka kan mungkin untuk yang lebih rigid akan lebih kesulitan untuk menerima teori latihan yang lebih kompleks. Jadi mereka dilatih untuk latihan sederhana seperti pembuatan sapu ataupun pembuatan keset seperti itu. Nanti setiap latihan akan disesuaikan dengan kemampuan para penyandang disabilitas, latihan apa yang cocok untuk mereka. Jadi nanti dikembalikan lagi kepada mereka sesuai dengan minat dari PPKS tersebut. Seperti itu. Itu Mbak Lela, semoga bisa memenuhi jawaban pertanyaan itu. Mbak Lela, siap?
Putus. Putus, Pak. Baik, terima kasih kepada Bapak Budi Wibowo atas pemaparan materinya. Sebagai terima kasih kami akan memberikan penghargaan secara simbolik berupa sertifikat. Kita foto bersama dulu ya, Pak. Kepada panitia, mohon sertif ditampilkan. Sama buku ini lagi mengerti kalau sambung terputus tadi. Halo, sudah masuk, Pak. Mbak Laila Kinanti. Baik, mohon maaf kepada para peserta dan Bapak Budi Wibowo. Tadi ada miskomunikasi. Sekarang kita masih ada waktu untuk tanya-jawab. Baik, saya serahkan kembali kepada moderator, kepada Kak Laila, dipersilahkan. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya. Saya tambahkan, untuk menambah informasi bahwa di Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta, kami membuat sebuah terobosan, kita sebut dengan kelompok Diva Gana. Nah, mungkin aneh bagi Bapak-Ibu sekalian, kalau di Dinas Sosial Yogyakarta itu ada yang namanya Tagana, Taruna Siaga Bencana, tetapi untuk teman-teman disabilitas itu kita wadahi, itu menjadi teman Tagana namanya, sahabat Tagana, itu kita sebut dengan Diva Gana, Difabel Siaga Bencana. Jadi mungkin Bapak-Ibu, teman-teman yang mahasiswa kedokteran, dengan para teman-teman difabel itu kalau diajak lomba mendirikan tenda ketika bencana misalkan, itu akan lebih cepat mereka. Hanya dalam waktu kurang dari setengah jam, tenda besar gitu bisa didirikan. Nah, difabelnya ini paling tidak adalah bertujuan untuk bagaimana mereka bisa menyelamatkan diri sendiri ketika terjadi bencana. Tidak menjadi objek atau menjadi yang harus tertolong, tetapi para teman-teman difabel ini, difabel siaga bencana, ini bisa menolong diri mereka sendiri sehingga tidak banyak korban yang harus berjatuhan karena ada bencana. Kami juga berkaitan dengan berbagai hal, tidak hanya di Fagana, ada Lansigana, Siaga Bencana, ada Pragana, Pramuka Siaga Bencana,
Dan itu adalah inovasi yang tentunya memberikan kesempatan kepada teman-teman difabel untuk bisa bergabung di dalam proses-proses ketika terjadi bencana alam maupun bencana sosial yang terjadi di daerah istimewa Jakarta. Intinya, difabel ini dibentuk paling tidak memberi kesempatan kepada mereka untuk belajar bagaimana menyelamatkan diri untuk tidak harus menjadi korban diselamatkan orang lain. Jadi meminimalkan korban dari bencana pada teman-teman difabel. Begitu tambahan informasi. Semoga bermanfaat. Begitu bagi nanti. Ya, baik. Terima kasih Pak Budi. Tadi sudah dijelaskan tentang upaya dari Dinas Sosial sendiri untuk membentuk kemandirian dari penyandang disabilitas di sana. Baik, selanjutnya akan saya lanjutkan ke pertanyaan nomor 3. Apa penyandang disabilitas yang paling banyak di DIY? Adakah rencana strategis jangka pendek dari pemerintah terkait akses pelayanan untuk disabilitas? Silakan Pak Budi. Ya, penyandang disabilitas yang paling banyak di DIY itu pada ada di disabilitas intelektual sebenarnya. Intelektual artinya mereka yang mengalami, mohon izin menyampaikan, keterbelakangan mental atau tidak sesuai dengan pertumbuhan dan sebagainya. Bisa jadi hal-hal tersebut karena banyak hal. Ada salah satunya ternyata bisa dari kelahiran yang tidak diinginkan. Dalam rahim seseorang ketika itu tidak dikehendaki begitu, itu ada upaya-upaya yang dilakukan untuk istilahnya apa, menggugurkan dan sebagainya dengan berbagai hal, walaupun itu hanya sebab-sebab sedikit yang bisa disampaikan. Nah, rencana yang dilakukan, kita sebenarnya sedang menyusun rencana aksi daerah bagaimana agar masyarakat peduli, agar tidak memandang sebelah kepada teman-teman disabilitas, termasuk sekarang ini saja misalkan UBM, apakah sudah tadi kembali ke akses kesempatan untuk bisa dimanfaatkan oleh teman-teman itu sudah belum? Misalkan kampus yang sudah itu ada di UIN. Nah, tadi kita ngobrol dengan Mbak Nani, ada di UIN ternyata itu sudah untuk inklusi. Inklusi. Nah, berikutnya di perubahan perda kita tentang pemenuhan hak penyandang disabilitas, itu kita ingin sebenarnya tidak sekolah yang membedakan. Ada upaya untuk pendidikan inklusi di setiap sekolah, itu harus menyiapkan, harus memberikan layanan kepada teman-teman difabel untuk diterima, tidak ditolak begitu. Karena sebenarnya mereka mempunyai hak yang sama, mempunyai kemampuan yang sama, tetapi cara yang berbeda. Gitu. Cara yang berbeda. Jadi hanya sama, caranya berbeda. Rencana yang dekat ya, seperti itu tadi, kita ingin sekolah itu adalah inklusi. Sekolah inklusi yang memungkinkan di setiap sekolah tidak menolak, tetapi tetap melayani dan memberikan layanan khusus kepada teman-teman disabilitas. Biaya mahal memang, karena harus menyiapkan tenaga khusus, perawatan khusus, fasilitas khusus. Begitu Mbak Nanti, terima kasih. Baik Pak Budi. Dari pertanyaan tadi, ya paling banyak di DIY ternyata merupakan penyandang disabilitas intelektual.
dengan beberapa banyak alasan terjadinya disabilitas intelektual ini. Lalu rencana strategis dari pihak DIY sendiri yaitu untuk upaya untuk memberikan pendidikan inklusi di setiap sekolah. Baik. Iya, jadi pertanyaannya sudah cukup, Pak Budi. Terima kasih banyak atas materi yang telah diberikan. Semoga bermanfaat untuk para peserta. Dan terima kasih juga kepada Mbak Nani, selaku perawat di Balai Rehabilitasi. Terima kasih atas waktu dan materinya. Ya, jadi tadi kita bersama dengan Budi dan Mbak Nani sudah membahas mengenai pelayanan kesehatan yang disediakan oleh Dinas Sosial DIY. Selanjutnya saya kembalikan ke MC untuk sesi pemberian sertifikat. Mbak Lela, boleh menyampaikan sedikit? Boleh Pak Budi, bagaimana? Ya, Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Fakultas Kedokteran UGM untuk bisa hadir, untuk bisa melakukan praktek, untuk bisa melakukan kunjungan di UPT BRPPD Daerah Istimewa Yogyakarta dalam rangka pengembangan keilmuan, dalam rangka juga bermanfaat bagi kami, simbiosis mutualisme begitu, jadi menjadi laboratorium praktek bagi teman-teman dari Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada. Dan saya mengucapkan terima kasih apabila tawaran dan kerjasama bisa dilakukan. Terima kasih Mbak Lel. Iya, baik Pak Budi. Begitu ya teman-teman FKUGM, mungkin tawaran dari Pak Budi bisa dipertimbangkan lagi untuk berkunjung ke Balai Rehabilitasi dari Dinas Sosial. Baik, saya serahkan selanjutnya kepada MC. Baik, terima kasih Kak Laila. Terima kasih juga kepada Bapak Budi Wibowo atas pemaparan materinya. Sebagai bentuk terima kasih dari kami, kami akan memberikan penghargaan secara simbolik berupa sertifikat. Kita foto bersama dulu ya, Pak. Kepada ya. Panitia, mohon sertifikat ditampilkan. Baik, untuk panitia PDD, apakah sudah siap? PDD siap. Izinkan saya untuk memandu sesi foto bersama. Baik, saya akan mulai dalam hitungan ketiga. Satu, dua, tiga. Baik, sudah. Terima kasih. Terima kasih kepada panitia PDD. Selanjutnya, saya mempersilahkan kepada moderator untuk melanjutkan rangkaian acara selanjutnya. Baik, terima kasih MC. Ya, teman-teman, kita lanjutkan ke acara, ke sesi kedua. Di sini nanti ada dua pembicara. Dimulai dari pembicara pertama untuk sharing session bersama Kak Laura. Kak Laura Lesmana Wijaya. Jadi Kak Laura ini merupakan Ketua Pusat Bahasa Isyarat. Ya, Ketua Pusat Bahasa Isyarat, lalu juga menjadi Head di Sign Language Center in Indonesia. Baik, saya sapa dulu. Halo Kak Laura. Ya, tanpa berlama-lama kita lanjutkan sharing session bersama Kak Laura. Halo.
Halo Cimsa, terima kasih. Senang hari ini. Maaf, mungkin sekitar 3 menit saja gabung di sini. Pas sebab pernah ada acara lain, ada sosialisasi internasional seperti di disabilitas. Nah, mungkin saya bisa menjelaskan sedikit. Nama isyarat saya seperti ini, Laura. Karena ada andengan-andengan. Apa, tai lalat? Saya Tuli, asli Jakarta. Sekarang saya jabatan Ketua Pusbisindo. Ada teman saya namanya Davi, Koordinator Pusbisindo Jogja. Senang saya diberi kesempatan untuk diskusi untuk dokter di sini dan hambatan dan memberikan solusi untuk komunikasi yang baik seperti apa. Nanti setelah itu Davi melanjutkan presentasinya saya. Logo yang pertengah itu Pusbisindo, yang logo di atas sendiri itu Gerkatin. Jadi gerakan kesejahteraan untuk tuli Indonesia. Pusbisindo punya visi, lanjut slide-nya. Untuk mengajarkan isyarat bahasa ibu, memberikan akses bahasa isyarat itu. Next slide. Halo, next slide. Diklik lagi. Penelitian hasil dunia tuli mungkin risetnya bagaimana? Jadi peserta ada yang tahu dunia tuli itu bagaimana? Dunia untuk peserta adakah yang tahu dunia tuli itu bagaimana? Bisa diketik di kolom chat. Ayo, ayo. Atau mungkin ada yang punya keluarga tuli? Lanjut, next. Sudah bisa dilihat. Nah, jadi ada identitas, ada bahasa isyarat, ada separuh, setengah, maksudnya tidak mendengar, dengar, budaya, penggunaan APD, alat bantu dengar, atau bilingual. Bilingual itu bahasa dan isyarat. Nah, teman-teman itu banyak macam-macam ya. Bilingual, sekarang. Jadi, teman-teman tuli punya hak untuk mendapatkan dua bahasa. Jadi, bisa baca bahasa Indonesia dan bahasa isyarat itu. Bilingual.
bilingual itu adalah bahasa membaca ditambah dengan bahasa isyarat. Jadi ada dua bahasa yang bisa digunakan. Jadi identitas tuli itu bisa seperti itu. Jadi lewat teks bisa separuh, jadi bisa menggunakan yang separuh, terus kemudian yang dari keempat ini, yang bisa mendengar, terus yang kemudian orang tua bisa berkomunikasi dengan tuli, seperti apa, terus kemudian yang ketiga berkomunikasi secara langsung, yang keempat adalah belajar tentang budayanya. Jadi keempat ini adalah identitas tuli, dan semuanya itu berbeda-beda. Saya tuli, saya mendengar, bisa mendengar 90%. Yang sini, yang sebelah kiri, mungkin 80 atau 90. Jadi, berbeda. Tapi saya sebagai tuli, papa mama saya juga tuli. Komunikasi menggunakan bahasa isyarat. Kami menggunakan budaya tuli. Tapi menggunakan bahasa tulis, jadi kami juga memahami budaya dengar. Jadi kami mempunyai dua budaya. Ada dua budaya dan dua bahasa. Tapi berbeda dengan Davi. Kalau Davi tuli, papa mamanya dengar. Komunikasinya seperti apa? Memakai apa? Davi pakai apa komunikasinya? Oh, Davi memakai gestur, kadang gestur sedikit, terus kemudian memakai bahasa verbal. Nah, itu dua budaya yang dipahami oleh Davi, budaya dengar dan budaya tuli. Jadi, berkomunikasi dengan orang tua caranya berbeda-beda. Ada yang lain, ada tuli yang lain, dia bisa menggunakan bahasa verbal, tapi dia tidak menggunakan bahasa isyarat. Ada yang seperti itu. Jadi, berbeda-beda. Jadi, itu berbeda-beda karakternya. Peserta bisa paham tuli menggunakan isyarat atau menggunakan verbal ataukah menggunakan isyarat dan verbal, semuanya harus bisa memahami dan sesuai dengan situasinya. Jadi peserta harus bisa menyesuaikan mau menggunakan bahasa isyarat ataukah menggunakan verbal ataukah menggunakan verbal saja atau menggunakan akses notaker, itu nanti menyesuaikan. Oke? Selanjutnya, jadi latar belakang sekolah atau komunitas itu berhubungan sekali. Kalau sekolah di SLB atau sekolah inklusif atau sekolah yang bersama dengan orang dengar, orang tuli biasanya berbeda-beda nanti. Di Indonesia ada ada 2 juta lebih tuli dan mereka bermacam-macam. 2 juta 500-an kira-kira tuli dan mereka berbeda-beda. Kalau di Jogja sendiri saya nggak tahu ada berapa jumlahnya. Mungkin di Nasional data Budi mungkin punya data yang lebih akurat. Lanjut. Jadi DB, tingkat DB itu ada berbeda-beda. Gambar di gambar itu. Oh, seperti gambar pisang. Misalnya gambar pisang. Oh.
di gambar tadi, misalnya kayak gambar pisang tadi itu, ada gambar perbedaan tingkat dB-nya. Misalnya aku dB-nya 90, jadi banyak sekali hambatan-hambatan A atau H atau P itu nggak bisa masuk di pendengaran saya. Tapi itu adalah identitas tuli saya. Nah, ada yang 60 dB, ada yang 70 dB, ada yang lebih dari itu. Dan itu semua masuk di kriteria tuli. Semuanya sebagai calon dokter, pada saat pemeriksaan, memeriksa tuli, misalnya ada tuli datang, terus memberikan saran untuk menggunakan alat bantu dengar, itu oke. Sudah. Selanjutnya bagaimana? Betul seperti itu, setelah melakukan, memberikan alat bantu dengar, kemudian tuli bisa mendengar? Oh tidak, ternyata tidak seperti itu. Bukan seperti itu. Oh, setelah mendengar, terus kemudian berarti sembuh, terus kemudian bisa mendengarkan tepuk, terus kemudian diajak ngobrol menggunakan bahasa verbal, berarti sudah paham. Oh, belum tentu seperti itu. Iya, menggunakan alat dengar bisa. Dia bisa mendengar sebuah suara. Diketuk-ketuk, dia bisa mendengar. Oh, ada dengar, mendengar suara ketukan. Tapi ketika diajak bicara, paham. Oh, aku tahu verbalnya, aku tahu gerakan bibirnya. Tapi secara mendalam pembicaraan itu dia nggak tahu. Jadi dia hanya menggunakan suara ketukan yang keras atau suara pintu yang ditutup. Tapi sebenarnya mereka kosong, tidak mendengarkan apapun tentang pembicaraan. Oke, lanjut. Mohon maaf, menyela. Waktu tinggal 7 menit. Oke, terima kasih. Ya. Oke, tadi terhambat sinyal soalnya diulang-ulang terus. Berarti kesimpulannya apa? Kalau misalnya mau mendengar, kemudian dia menggunakan alat bantu dengar, belum tentu dia bisa mendengar. Menggunakan alat bantu dengar, tapi dia menggunakan bahasa isyarat atau bahasa gestur, berarti dia tetap bisa mengikuti arah komunikasi, seperti itu. Lanjut. Misalnya di bidang medis atau dinas sosial, kebanyakan masih belum sadar tentang budaya tuli, bahwa tuli butuh bahasa isyarat, itu semuanya belum sadar semuanya. Artinya apa? Menggunakan bahasa gestur belum tentu berhasil. Jadi kalau misalnya mau belajar bahasa isyarat, kemudian menyebarkan tentang bahasa isyarat ini, untuk masa depan, jadi bisa berkomunikasi menggunakan bahasa isyarat dan semuanya lebih paham, lebih sadar. Jadi di Indonesia ini, semua masyarakat bisa paham dan bisa CIMSA bisa jadi semuanya bisa menggunakan bahasa isyarat dan berkomunikasi menggunakan bahasa isyarat dan diinisiasi dari CIMSA. Oke, tadi itu mungkin bisa baca dari slide, misalnya dokter gigi, terus kemudian nanti semua dokter misalnya bisa bahasa isyarat. Dan bisa menyebar luaskan tentang bahasa isyarat. Kalau mau konsultasi dengan tentang hambatan-hambatan nanti diselanjutkan oleh Davi karena waktu saya cuma 10 menit. Mohon maaf. Hambatan tuli itu di dunia kesehatan itu banyak sekali.
Jadi banyak sekali hambatan-hambatan di dunia tuli, di dunia kesehatan. Seperti hambatan berkomunikasi, hambatan pelayanan. Jadi pas datang ke tempat pelayanan, mereka ngomong pakai bahasa verbal. Tuli nggak ngerti mereka ngomong apa. Terus yang kedua, di antrian misalnya. Ada panggilan suara. Misalnya sampai jam 2 ditunggu, ternyata nggak ada panggilan dan tidak tahu ketika dipanggil karena tidak ada akses. Misalnya di rumah sakit, nggak ada bahasa isyarat, nggak ada ini, terus bingung. Ketika orang tuli datang, terus didampingi oleh orang tua, dan kemana-mana harus sama orang tuanya. Jadi orang tua pikir tuli itu tidak bisa mandiri, seperti itu. Karena kalau datang rumah sakit, ternyata tidak bisa mengakses antrian. Jadi tuli itu mengalami hambatan. Apalagi pas COVID saat ini, semua pelayanan menggunakan masker. Dan mereka membaca atau bahasa verbalnya tertutup masker tadi. Kami semakin tidak mengerti bibir. Jadi banyak sekali hambatan. Banyak sekali miskom di dunia kesehatan. Misalnya orang dengar menggunakan isyarat seperti ini, terus kemudian terjadi miskom. Jadi di dalam, terus kemudian jadi akhirnya semakin tambah bingung. Itu banyak sekali hambatan yang terjadi. Solusinya apa? Solusinya semua rumah sakit harus menyediakan bahasa isyarat. Dan berkembang kemudian muncul bahasa isyarat. Yang kedua, panggilan suara yang kami sebenarnya tidak ngerti, mungkin bisa ada orang yang mendampingi untuk memberitahuan kami, oh kamu antriannya setelah ini. Terus kemudian jadi kami bukan ditinggalkan, tapi kami bisa ditepuk kemudian karena tidak bisa menggunakan bahasa isyarat, bisa disampaikan bahwa kami sebentar lagi akan ada panggilan. Terus kemudian yang ketiga, penggunaan masker mungkin bisa diganti dengan face shield. Jadi kami bisa melihat ekspresi dan gerak bibirnya. Dan itu atau bisa menggunakan tulisan. Contoh misalnya tahu tuli, kita siap-siap menggunakan kertas dan tulisan. Jadi kalau misalnya pas tulinya bingung, terjadi hambatan, dan itu sangat membuang-buang waktu. Nah, itu adalah salah satu solusi yang bisa dilakukan. Jadi tuli itu butuh kemandirian. Terus butuh akses, jadi tidak selalu didampingi oleh orang tua. Jadi untuk dokter dan untuk medis, jadi bisa melakukan sosialisasi kalau misalnya ada anak tuli, oh oke, dia tuli, pada waktu pemeriksaan tahu dia tuli, bisa memberikan saran-saran, bisa menggunakan verbal, bisa menggunakan alat bantu tulis, bisa menggunakan, itu adalah saran-saran saya. Jadi ada 3 solusi, silakan bisa dipilih menggunakan tulisan, verbal, atau menggunakan bahasa isyarat. Jadi sebenarnya banyak sekali masalah, misalnya seperti implan. Jadi kalau misalnya rumah sakit ada penerjemah, itu harus, sebenarnya benar-benar harus. Contoh dokter bisa bahasa isyarat, layanan baik, contoh perawat bisa. Tuli, jadi hambatan nggak ada lagi, merasa senang, jadi bisa lancar untuk komunikasi. Yang ketiga, dokter atau perawat bisa memberikan layanan seperti paham bahasa isyarat. Nah, oh bisa, jadi tuli bisa langsung paham. Boleh minta waktu tambah 5 menit, nggak apa-apa. Oke, terima kasih, misalnya seperti itu. Mungkin, maaf, minta tambahan waktu tadi ya, karena tadi sinyal Laura juga jelek.
Iya, Kak, ada tambahan waktu. Kesimpulan? Iya. Ya. Kesimpulannya, pemaparan ini tuli mungkin butuh isyarat. Mungkin teman-teman dari CIMSA bisa belajar isyarat, ayo. Terima kasih banyak. Kalau mau tanya, mungkin satu pertanyaan bisa aku jawab sendiri. Satu titik kan gak apa-apa, nanti ditampilkan ke Davi. Satu pertanyaan bisa Laura jawab. Baik, kalau begitu, satu pertanyaan untuk Kak Laura. Panitia, silakan di-share screen. Baik. Pertanyaan pertama untuk Kak Laura, reaksi dan aksi seperti apa yang harus kita perhatikan dalam berkomunikasi dengan disabilitas tuli, sehingga terkesan kita tidak meremehkan atau menganggap mereka lemah? Silakan, Kak. Oke. Aku mau menjawab ya. Tuli bukan... Bukan hewan ya, monyet atau yang lain, atau yang mau gigit gitu, enggak, bukan. Tuli manusia sama seperti kalian, biasa aja. Mau sakit, sakit apa, keluhan apa. Bisa masukin daftar. Bedanya gimana? Mungkin cuma di bahasa isyaratnya saja. Nggak bisa bahasa isyarat, nggak apa-apa. Bisa pakai tulisan, ditulis, ditunjukin ke teman tuli. Atau pakai gestur dikit bisa, atau pakai arah nanti didampingin bisa, yang lainnya nggak harus bahasa isyarat juga. Pakai isyarat oh lebih baik, artinya apa? Tidak ada diskriminasi untuk teman-teman tuli. Satu aja mungkin Davi selanjutnya mau tambah. Kalau kalian dokter, perawat, bertemu sama teman tuli merasa khawatir, biasa bingung ekspresinya, nggak bisa, aduh gimana ya mau bahasa isyarat, jangan malu, bisa kenalan dulu pakai isyarat kecil-kecil. Nah, belajar isyarat kalau pengen banget bahasa isyarat atau tanya-tanya bisa, nanti lama-lama akan lancar. Malu-malu jangan ya, teman tuli sama sebenarnya manusia, berbeda-beda, malu juga punya hak sama senang. Dan mereka mendapat berhak mendapat layanan yang sama. Laura berbicara, aku memberikan tambahan, bahasa isyarat artinya, wah, jangan bertanya, kamu bisa dengar? Jadi, bukan, pendengarannya jelas enggak, ngomong jelas enggak, bisa enggak? Bukan bertanya seperti itu ya. Itu lucu bagi kami, pertanyaan lucu. Tuli toh, akhirnya, ya sudah jelas pakai tulisan atau bahasa isyarat cukup. Kecuali tuli ini meminta oral. Langsung minta sendiri, oke. Boleh, karena tulinya meminta sendiri pakai oral. Oke? Artinya apa? Maaf, saya mau left. Silahkan Davi melanjutkan. Tolong Davi, Firda, Susi, terima kasih banyak. CIMSA, terima kasih sudah memberikan kesempatan untuk saya dan sudah kontak-kontak saya. Terima kasih. Halo, sudah mengundang dokter kalau juga, terima kasih. Maaf ya, saya pamit dulu. Davi, dadah. Oke, gak apa-apa. Enggak ada respon ya deh. Ya, respon dari teman-teman tadi. Ya, aku istirahat.
Oke, dilanjutkan Davi. Baik, mohon maaf menyela. Terima kasih Kak Laura atas jawaban dari pertanyaannya. Untuk pertanyaan selanjutnya akan dijawab Kak Davi di sesi setelah Dr. Carlo. Jadi kita lanjutkan materinya ke materi selanjutnya kepada pembicara ketiga, yaitu Dr. Gigi Carlo. Selaku Dr. Gigi beri syarat. Halo Dr. Carlo. Halo, selamat pagi Laila. Iya, selamat pagi dok. Terdengar? Iya, terdengar dengan jelas. Oke, baik. Silakan Dr. Carlo untuk memulai materinya. Baik. Terima kasih kepada moderator Mbak Laila Kinanti yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Pertama-tama, saya mau menyapa terlebih dahulu yang terhormat Dr. Junaidi Yunus, MSc, PhD dari Fakultas Kedokteran Universitas Gajah Mada, Pak Budi Wibowo dari Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta beserta Ibu Nani selaku perawat inklusif di Balai Rehabilitasi, Mbak Laura Lesmana Wijaya selaku Ketua Pusbisindo, Mas Davi dari Pusbisindo Yogyakarta, kemudian Mbak Susi dan Mbak Firda selaku juru bahasa isyarat, serta seluruh panitia dan peserta acara Encounter 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, menjelang siang, dan salam sehat semua dari Jakarta. Beberapa minggu yang lalu, saya sempat dihubungi panitia acara Encounter 2021 untuk menjadi salah satu narasumber. Terima kasih atas kepercayaan dan juga kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Oleh karena itu, hari ini saya akan berbagi informasi atas pengalaman apa saja yang pernah saya lakukan terkait dengan pelayanan kesehatan ramah disabilitas, khususnya untuk pasien-pasien tuli. Oke, saya izin untuk share presentasi saya terlebih dahulu. Apakah tampilannya sudah terlihat? Terlihat. Oke, baik. Hari ini saya akan membawakan materi berjudul Stay With Sign, Tak Kenal Maka Tak Sayang. Oleh karena itu, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Dr. Gigi Muhammad Hamzah Carlo Ortega, atau biasa disapa Dr. Gigi Carlo. Saya merupakan lulusan dari profesi Dr. Gigi, Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Pajajaran Bandung. Saya juga pernah mengikuti kelas Bahasa Isyarat Indonesia yang diadakan oleh Pusbisindo sampai level 3 pada saat itu di Jakarta. Saat ini saya bekerja di dua instansi, yaitu di Pepsodent Dental Expert Center sebagai dokter gigi konsultan dan juga kreatif marketing manager, dan saat ini saya berpraktek di Tooth & Co Dental Clinic. Saya saat ini memiliki campaign dokter gigi berisyarat, dan juga tenaga kesehatan berisyarat yang tujuannya untuk mengajak seluruh tenaga kesehatan di Indonesia, tidak hanya yang sudah berprofesi, namun juga seperti teman-teman sekalian yang sedang duduk di bangku perkuliahan, jurusan bidang kesehatan apapun, untuk dapat memberikan layanan yang inklusif di kemudian hari. Jika ingin kontak saya, dapat menghubungi via email di drgigi.carlo@yahoo.com. Nah, mungkin ini karena saya menjadi pembicara terakhir, mudah-mudahan masih tetap semangat walaupun sudah menjelang siang. Jadi untuk itu saya juga mau mengajak nih teman-teman sekalian mengikuti Instagram Challenge yang saya adakan. Jadi kita di sini nggak cuma belajar mendapatkan informasi, tapi juga mau seru-seruan. Jadi dapatkan kesempatan untuk menjadi peserta yang beruntung untuk mendapatkan special giveaway dari saya. Caranya gampang banget. Yang pertama, akun kalian, akun Instagramnya jangan di private. Lalu yang kedua, silakan post foto ataupun video saat webinar sesi ini berlangsung lewat Instagram feeds atau Instagram story di akun Instagram masing-masing. Lalu yang ketiga, tuliskan komentar semenarik dan sekreatif mungkin. Dan yang keempat, silakan tag @carloortega, @kimsaugm, @pusbisindo, dan #DokterGigiBerisyarat, #TenagaKesehatanBerisyarat. Pemenang akan saya hubungi lewat DM Instagram H+2 acara. Ya, jadi jangan lewatkan kesempatan ini. Oke. Kenapa sih kok dari tadi saya mengangkat tema tentang memberikan pelayanan kesehatan yang ramah disabilitas terhadap
teman-teman tuli. Karena menurut saya hal ini sangat penting, di awal juga sudah disampaikan oleh dua narasumber yang sebelumnya, apa sih pentingnya untuk memberikan layanan yang inklusif. Dan alhamdulillah saya pernah berkesempatan untuk berbagi informasi perihal ini, antara lain di Kementerian Komunikasi Informatika Republik Indonesia, di Universitas Pajajaran, di Universitas Indonesia, Universitas Yarsi, lalu Disable Enterprise, ISAKUDE. ISAKUDE ini merupakan komunitas dokter-dokter spesialis PHT, lalu ada juga di Inspiration. Nah, pentingnya memberikan layanan kesehatan yang ramah disabilitas terhadap teman-teman pasien tuli, ini sebetulnya berawal dari pengalaman saya dulu ketika baru lulus dari bangku perkuliahan koas ya, atau dokter gigi muda. Ternyata pada saat saya berpraktek, ini mendapatkan hal yang di luar dari apa yang pernah saya pelajari saat kuliah dulu, yaitu bertemu dengan pasien-pasien tuli. Karena pada saat berkuliah dulu tidak pernah tuh diajarkan ada mata kuliah untuk memberikan pelayanan lewat komunikasi bahasa pengantar, bahasa isyarat. Ternyata pada saat ketemu memang sangat kewalahan. Jangankan mau memberikan pelayanan atau perawatan, untuk memulai ketemu aja, interaksi, konsultasi, dan yang lainnya itu sangat sulit. Namun, berbekal semangat dan juga mengandalkan gesture yang seadanya, pada saat itu akhirnya berhasil menuntaskan perawatan dalam beberapa kali pertemuan, dan semenjak saat itu saya berniat untuk harus bisa mendalami bahasa isyarat, karena itu adalah satu-satunya kunci agar komunikasi dapat berlangsung efektif dan efisien. Nah, ternyata hal ini pun juga banyak keluhan-keluhan yang muncul yang dialami oleh pasien-pasien tuli ketika mendatangi fasilitas kesehatan atau bertemu dengan tenaga kesehatan. Saya memiliki banyak pasien tuli dan saya meminta kesediaan mereka untuk bercerita atau membagikan tanggapan apa sih yang mereka rasakan ketika datang ke fasilitas kesehatan. Saya persiapkan dulu videonya, ditunggu sebentar ya. Oke, tampilannya sudah terlihat lagi ya. Tampilan ini apa terlihat, panitia? Terlihat dong. Terlihat ya, oke. Iya. Oke, silakan boleh diatur audionya supaya nanti musik atau suaranya terdengar dengan jelas. Saya mulai ya. Halo, nama saya Captain Dika Afi Dika, umur 34 tahun, kerja sebagai ibu rumah tangga. Pengalaman waktu kerja di dokter gigi, saya bisa tanpa bekasi, saya karyawan petani. Dan
memutuskan kita akan melakukan pintar mantan sehat pendidikan saya tidak tahu kita akan apa berikutnya mungkin hanya apa saja tidak tahu apa berikutnya saya tanda saya datang diperiksa tidak akan saya berhasil untuk kejelasan cuma bersama meluangkan waktu bertanya karena tidak boleh repot-repot berkomunikasi dengan cara lain. Dokter Carlo menyela waktu kurang 10 menit. Oke, baik. Oke, kembali lagi ya. Jadi, setelah kita simak video barusan, ini ada beberapa poin yang saya coba rangkum. Jadi keluhan-keluhan pasien-pasien tuli ini antara lain, yang pertama, sulit mencari tenaga kesehatan yang dapat berbahasa isyarat. Lalu, fasilitas kesehatan masih banyak yang belum menyediakan juru bahasa isyarat atau JBI. Dokter berkomunikasi dan meminta persetujuan tindakan perawatan biasanya hanya kepada pendamping pasien tuli aja, tanpa menanyakan secara langsung terlebih dahulu kepada pasien tuli. Pemeriksaan dan konsultasi terasa sangat cepat, sehingga pasien tuli tidak banyak menerima informasi dari dokter, atau bahkan sering terjadi miskomunikasi. Lalu, komunikasi lewat bantuan tulisan secara bergantian antara dokter dengan pasien ternyata memakan waktu yang cukup lama atau tidak efisien secara waktu. Dan sulitnya berkomunikasi antara pasien dengan para tenaga kesehatan semakin diperparah dengan adanya wabah pandemi COVID-19 di mana seluruh tenaga kesehatan diwajibkan mengenakan APD lengkap, sehingga pasien tuli tidak dapat membaca gerak bibir maupun melihat ekspresi wajah. Jadi ekspresi wajah ini sangat penting, ibarat teman-teman yang bisa mendengar, ketika menyimak atau mendengarkan lawan bicaranya, maka intonasi lawan bicara itu akan menentukan makna dari kalimat yang disampaikan. Sedangkan untuk teman tuli, ketika menyimak dari lawan bicaranya, ekspresi wajah ini sangat menentukan untuk mengerucutkan dari makna pesan yang mau disampaikan. Dan juga tentunya masih banyak keluhan-keluhan tuli yang lainnya. Lalu, penyesuaian apa yang dapat diberikan oleh fasilitas dan tenaga kesehatan? Yang pertama, saya memberikan saran atau rekomendasi untuk setiap fasilitas kesehatan. Yang pertama, bahwa lokasi fasilitas kesehatan ini mudah dicari lewat aplikasi online. Tidak hanya itu, harapannya adalah sistem pendaftaran pun juga dapat diakses secara online, sehingga meminimalisir kesulitan komunikasi antara pasien dengan petugas pendaftaran. Apabila pendaftaran diperlukan lewat menghubungi petugas yang mengaturnya, ya, sebisa mungkin hindari via telepon, karena sudah pasti tidak dapat diakses. Jadi pilihannya antara lewat aplikasi online atau media tertulis atau secara video call. Lalu yang kedua, rekomendasi dari saya yaitu pencahayaan ruangan yang cukup untuk memudahkan pasien tuli berkomunikasi. Kalau teman-teman dengar, tentunya di ruangan apapun, baik ada cahaya ataupun dalam kondisi gelap, tetap dapat berkomunikasi. Namun untuk pasien tuli, cahaya ini sangat mempengaruhi. Cahaya yang jelas dan terang ini akan meningkatkan kualitas komunikasi, sedangkan cahaya yang sedikit lebih redup
atau membelakangi cahaya atau backlight, ataupun yang betul-betul gelap, itu akan menghambat komunikasi. Yang ketiga, sangat direkomendasikan untuk menghindari tata ruangan yang terlalu sempit, seperti lorong dan lain-lain, agar pasien tuli tetap nyaman berkomunikasi dengan jarak minimal 1 meter. Jadi kalau antara tuli ya atau tuli dengan teman dengar yang bisa berbahasa isyarat, sangat dianjurkan untuk tetap menjaga jarak sekitar 1 meter untuk memudahkan lapang pandang agar pasien tuli ini dapat melihat gerakan isyarat, gesture, ataupun gerakan bibir lawan bicaranya dengan lebih mudah. Kalau lebih dekat, jaraknya kurang dari 1 meter atau saling membelakangi, tentunya tidak dapat diakses dengan sempurna. Yang keempat, sediakan informasi dalam bentuk tulisan atau gambar, misalnya panggilan nomor urut antrian pasien, nama instalasi, atau ini ruangan apa, kemudian poster-poster edukasi kesehatan itu ditampilkan dengan gambar dan tulisan yang menunjang, contohnya di ruang tunggu pasien. Dan yang terakhir, sediakan juru bahasa isyarat atau JBI untuk dapat mendampingi pasien tuli. Yang kedua, mohon maaf, Dr. Carlo menyela, waktunya kurang 5 menit. Baik, terima kasih. Yang kedua, rekomendasi untuk tenaga kesehatan, ini ada beberapa hal yang saya tekankan, khususnya dalam situasi wabah pandemi COVID-19, saya sangat menyarankan untuk memberikan fasilitas telemedicine atau teledentistry yang akan memudahkan screening pasien tuli di awal, serta melakukan anamnesa dan pemeriksaan sederhana. Tentunya dalam aplikasi atau fasilitas telemedicine teledentistry ini antara pasien dengan petugas kesehatan tentunya tidak perlu pakai masker, ya, sehingga pasien tetap dapat membaca gerakan bibir dan jauh lebih baik apabila tenaga kesehatannya tetap bisa berbahasa isyarat lewat telemedicine teledentistry itu. Atau mempertimbangkan menggunakan JBI atau juru bahasa isyarat yang diikutsertakan dalam fasilitas ini sangat dianjurkan. Yang kedua, apabila harus adanya pemeriksaan secara langsung, ya secara tatap muka langsung, sebaiknya estimasikan waktu yang cukup ya, dan jadwalkan agar tidak berbenturan dengan pasien berikutnya, karena tentunya mendatangkan pasien tuli untuk dapat berkomunikasi dengan dokter tidak dapat menggunakan waktu yang sebentar ya. Jadi estimasikan kira-kira waktu yang cukup ini berapa lama agar pasien tuli betul-betul dapat menyerap informasi dengan lengkap. Yang ketiga, pasien tuli ini kan bermacam-macam. Ada yang menggunakan alat bantu dengar, ya ABD konvensional, ada yang implan, atau bahkan ada yang memilih tidak menggunakan alat bantu dengar sama sekali. Jadi sebaiknya tanyakan dulu, ini pasien tuli yang menggunakan atau tidak menggunakan ABD. Apabila menggunakan ABD yang konvensional ataupun yang implan, sebaiknya instruksikan pasien tuli untuk cek pengaturan suara terlebih dahulu. Mohon maaf, ini ABD ya, saya tulis. Pada alat bantu dengarnya sebelum melakukan tindakan perawatan yang akan menimbulkan bunyi yang nyaring. Contohnya, saya selaku dokter gigi, apabila ingin melakukan perawatan dengan alat tertentu, misalnya bor gigi atau scaler, itu pasti akan menimbulkan suara yang berdecit atau suara yang nyaring. Tentunya akan membuat rasa tidak nyaman di telinga pasien tuli kalau tidak dilakukan pengaturan terlebih dahulu. Dan yang keempat, kemampuan petugas dan tenaga kesehatan untuk berbahasa isyarat membuat komunikasi menjadi lebih efektif dan efisien terhadap pasien tuli. Jadi gimana pun caranya, beberapa alternatif yang sudah diberikan, mulai dari tulisan, gambar, gesture, dan media apapun, atau misalnya ada aplikasi namanya Live Transcriber, ya, jadi kayak lewat smartphone atau laptop, kalau kita bicara, nanti teksnya akan langsung muncul, itu semua dapat dilakukan. Tapi sejujurnya, berdasarkan pengalaman saya, itu semua tidak terlalu efektif dan efisien. Yang paling ampuh memang semua petugas kesehatan, petugas pendaftaran, dan seluruh petugas yang ada di fasilitas kesehatan mampu berbahasa isyarat agar dapat memberikan pelayanan kesehatan yang setara untuk pasien dengar maupun pasien tuli. Oke, sebelum saya menutup materi saya hari ini, izinkan saya untuk menampilkan satu video lagi. Ini adalah gambaran bagaimana ketika saya memberikan layanan kesehatan gigi dan mulut terhadap pasien tuli. Tapi sebetulnya ini adalah video yang saya ambil sebelum wabah pandemi COVID-19. Oke, videonya singkat kok. Oke, gambarnya sudah terlihat ya? Terlihat, Dok.
sulit untuk mensyukuri apa yang ada, apa yang ada. Atau memang hanya kita saja yang tak puas dengan... Berdasarkan data Pusdatin Kementerian Sosial pada tahun 2010, jumlah penyandang disabilitas di Indonesia mencapai 11 juta jiwa. Sedangkan jumlah penyandang disabilitas tuli menurut data Badan Pusat Statistik tahun 2010 mencapai 2,5 juta jiwa. Besar harapan saya agar seluruh dokter gigi di Indonesia dapat melakukan pelayanan kesehatan gigi dan mulut yang ramah disabilitas, khususnya terhadap disabilitas tuli. Dengan demikian, langkah sekecil apapun yang rekan sejawat lakukan akan menjadi titik awal untuk Indonesia yang lebih inklusif di kemudian hari. Terima kasih. Setiap detik yang kau jalani, oh sungguh sangat berarti. Jangan pernah kau sia-siakan, yeah. Semangat yang masih terpendam, jangan biarkan tenggelam. Marilah arungi arus kehidupanmu. Tak semua orang bisa punya kesempatan yang sama. Andaikan kau dapat membuka mata. Kita bisa merasakan bahagia, asalkan kita terus percaya. Sadari semua makhluk tercinta untuk saling dapat menjadi hidup ini. Oke, demikianlah rangkaian presentasi yang sudah saya tampilkan. Terima kasih sudah menyimak, dan saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih banyak Dr. Carlo atas materi. Selanjutnya, setelah pemaparan materi dari... Baik, untuk memulai sesi diskusi, panitia boleh share screen pertanyaannya. Ya, untuk pertanyaan ini ditujukan kepada Kak Devi dan Dr. Carlo. Pertanyaannya, untuk teman dengar seperti saya, apa cara terbaik atau tips dalam mempelajari bahasa isyarat secara tidak formal atau belajar sendiri? Baik, Kak Davi masih bersama saya? Baik, untuk Kak Davi boleh... Oke, baik. Kak Davi, halo, bisa dijawab untuk pertanyaannya. Minta tolong di spotlight dulu, Davi. Oh, ya, sudah. Oke, baik. Teman-teman dengar semua. Seperti ketemu teman tuli langsung harus enggak, bisa nonton di Instagram, di sosial media. Yang kedua, bisa datang ke komunitas, ngobrol-ngobrol, bertemu langsung. Caranya gimana ketika bertemu? Jadi, halo. Bukan, enggak ngerti. Bukan. Seperti itu ya. Biasa aja teman tuli. Isyarat cepat, komunikasi cepat ketika bertemu sama teman-teman lain. Seperti beradaptasi, apa itu? Tanya-tanya nggak apa-apa, kepo nggak apa-apa, oke, nggak apa-apa, kepo langsung.
Contoh tadi Laura, jangan bertanya, kamu bisa mendengar nggak? Bisa mendengar nggak? Enggak, bukan. Bertanya, itu pertanyaan konyol. Contoh, kamu tuli, gimana? Bukan, itu konyol. Jadi, nggak tahu budaya tuli, oke, nggak apa-apa. Jadi, tanya tentang atau cerita tentang sekolah, budaya bahasa isyarat. Contoh, ini botol apa? Nah, itu isyaratnya seperti itu mungkin. Abjad mungkin. Oh, atau bertanya tentang dari produksi pakai abjad. Nah, jadi paham. Gak apa-apa. Malu, jangan malu. Apa sih, jangan. Silahkan bertanya apapun kalau bertemu sama teman tuli. Oke. Bebas ya, jadi jangan malu kata Davi. Kalau bertemu sama teman tuli. Sudah, kata Davi. Gitu. Baik, terima kasih Kak Davi. Selanjutnya Dr. Carlo boleh melanjutkan menjawab. Oke, baik, terima kasih. Saya coba jawab melengkapi apa yang sudah disampaikan oleh Davi. Memang mempelajari bahasa isyarat Indonesia ini ada dua macam, secara formal dan non-formal. Secara formalnya kita bisa belajar lewat organisasi, salah satunya Pusbisindo atau Pusat Bahasa Isyarat Indonesia yang biasanya sudah banyak cabangnya di kota-kota besar. Sedangkan cara non-formal pun juga bisa. Misalnya tadi yang seperti Davi bilang, bertemu dengan komunitas tuli. Komunitas tuli ini banyak sekali, cara gampangnya tinggal search aja di Instagram, sebutkan kotanya juga, misalnya Tuli Yogyakarta. Nanti akan muncul tuh banyak sekali komunitas-komunitasnya. Atau bisa juga mendatangi kafe-kafe, coffee shop, ataupun restoran yang base pendirinya ataupun karyawannya ini adalah teman-teman tuli semuanya. Biasanya tempat-tempat seperti itu tidak hanya kita dapat membeli atau menyantap makanan minumannya, tapi juga dapat berkomunikasi dengan para karyawan tuli, sekaligus belajar. Dan pastinya di situ pengunjungnya juga kebanyakan teman-teman tuli. Jadi mempelajari bahasa isyarat itu kuncinya satu. Kuncinya adalah harus sering diulang. Mau belajar lewat formal sampai level berapapun, sampai selama apapun, kalau tidak diulang-ulang, pada akhirnya juga akan lupa. Ibaratnya seperti kita bisa punya kemampuan untuk nyetir mobil. Ketika kita sudah lama nggak nyetir mobil, dan suatu saat kita nyetir lagi, pasti kagok lagi, ya. Nah, sama seperti menggunakan bahasa isyarat. Ketika sudah tidak lama, kita lupa lagi, bingung lagi. Karena susunan bahasa isyarat dan bahasa verbal, lisan, itu berbeda. Kalau bahasa lisan kan biasanya SPOK ya, subjek, predikat, objek, keterangan. Kalau untuk bahasa isyarat, susunannya mungkin saja terbalik atau lebih diperingkas. Karena tidak mungkin dalam satu kalimat, setiap katanya itu diterjemahkan ke dalam bahasa isyarat, itu sangat membuang waktu. Oke. Jadi kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan. Dan sebelum belajar bahasa isyarat, penting untuk kita mempelajari budaya tuli supaya ketika melakukan pendekatan kita lebih percaya diri dan juga tahu apa yang membuat mereka nyaman dan juga tidak nyaman. Terima kasih, Mbak Laila. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, ya. Terima kasih. Saya izin merangkum jawaban yang tadi diberikan oleh Kak Davi dan Dr. Carlo. Jadi untuk teman-teman di sini yang mau belajar bahasa isyarat, ini ada dua macam pembelajaran formal dan non-formal. Maaf, Davi, nambahin. Oh ya, boleh Kak Davi, silakan. Oh ya. Ya. Maaf, sinyal tadi lemot, nggak nyambung. Tadi, formal, non-formal. Yang formal itu ekspresinya datar biasanya. Terima kasih. Nah, kalau non formal biasanya ekspresinya
Jadi lebih banyak ekspresi. Jadi berhubungan sama ekspresi itu biasanya. Yang kedua, kalau isyarat panjang, tuli bosan. Isyaratnya seperti apa, SPOK itu biasanya bosan. Saya mau pergi. Oke. Saya pergi. Nah, itu isyaratnya berbeda ya tadi ya. Saya mau, ada isyarat mau. Nah, sama yang kedua isyaratnya langsung pergi. Nah, oke. Yang kamu kalau budaya tuli, aku mau ngasih tahu budaya tuli sedikit. Satu, suara, nggak peduli suara, teman tuli. Mau gendang apapun, suara sekeras apapun, nggak peduli. Dokter Kalo bilang, mungkin teman-teman, dokter Kalo, halo. Mungkin kalau ada suara gendang, kaget ya teman dengar ya. Betul? Nah, itu nggak peduli. Film, di kedua film. Jadi, yang pulang kedua maksudnya, saya mau pulang. Datang lagi, seperti apa, bahas yang lainnya. Terus pamit lagi mau pulang. Jadi, teman tuli itu sering mengulur waktu karena masih ngobrol lagi, balik lagi. Padahal udah pamit pulang. Nah, seperti itu, Bu. Mungkin dokter kalau ada pengalaman yang lain bisa ditambah. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Davi untuk tambahannya. Ya, begitu ya teman-teman. Cara belajar tentang bahasa isyarat, budaya tuli kepada teman-teman tuli untuk bisa dengan mudah berkomunikasi dengan teman-teman tuli. Baik, selanjutnya, untuk pertanyaan selanjutnya. Ya, apakah, ini untuk Kak Davi, apakah komunikasi antar dokter pasien menggunakan tulisan merupakan cara yang baik untuk berkomunikasi dengan teman tuli? Videonya Davi mati ya? Mohon maaf, ada kesalahan teknis. Kita tunggu dari panitia untuk menunjukkan pertanyaan selanjutnya. Sejauh apa ABD itu membantu para tuli? Seperti apakah mereka jadi benar-benar bisa mendengar seperti kita atau bagaimana? Mungkin boleh dijelaskan singkat juga, Dok, cara kerja APD ini. Kemudian, sekarang sudah banyak masker transparan yang tujuannya. Supaya mimik wajah dan bibir bisa terlihat dan tetap melindungi diri. Tapi apakah masker transparan benar-benar lakukan kerja? Oke, baik, silakan Dokter Carlo. Ya, terima kasih Mbak Laila untuk pertanyaannya. Saya coba jawab terlebih dahulu ya. Ini pertanyaannya sangat bagus. Tapi untuk poin pertama, menurut saya dokter spesialis THT adalah dokter yang sangat kompeten untuk menjawab pertanyaan ini. Karena ini di luar dari kompetensi saya untuk menjawab. Tapi berdasarkan pengalaman saya, memang untuk menilai itu harus tahu terlebih dahulu. Setiap pasien tuli ini punya kemampuan pendengaran yang desibelnya itu berbeda. Ada yang kecil, sedang, ada yang tinggi, dan yang lainnya. Jadi itu sangat mempengaruhi manfaat dari penggunaan alat bantu dengar. Ada teman tuli yang menggunakan alat bantu dengar menjadi lebih terbantu. Ada juga teman tuli yang menggunakan alat bantu dengar, tapi malah sebaliknya membuat tidak nyaman. Kalau berdasarkan pengalaman saya dan juga diskusi dengan beberapa teman-teman spesialis THT, golden age untuk
menggunakan atau menentukan diagnosa gangguan pendengaran dan mulai diberikan ABD ini sangat penting. Karena ketika golden age tersebut tepat sasaran, maka manfaat penggunaan ABD ini akan baik. Jadi untuk orang-orang tuli yang sudah dewasa, biasanya tetap nyaman menggunakan ABD. Tapi apabila pasien tuli ini melewati golden age tersebut, kemudian baru menggunakan alat bantu dengar, biasanya malah tidak bermanfaat atau mengganggu tingkat kenyamanannya. Oleh karena itu, saya sangat memberikan saran kepada penyedia kebijakan ya, yang memiliki program pemeriksaan dan juga pembagian alat bantu dengar, sebaiknya diperhatikan usianya dan juga riwayat sebelumnya. Karena akan percuma apabila ini diberikan tidak tepat sasaran, pada akhirnya penerima ABD malah tidak akan menggunakan ABD itu. Lalu terkait dengan masker, transparan, tentunya itu akan sangat jauh membantu. Tapi balik lagi, memang COVID-19 ini cukup harus diproteksi ya, artinya jangan sampai penyebarannya itu semakin meluas. Saya sebetulnya masih dalam riset untuk membandingkan satu jenis masker transparan dengan masker transparan lainnya, kira-kira mana yang paling efektif untuk digunakan. Karena sejauh ini saya pun juga masih belum berani menggunakan masker transparan, khawatir resikonya tetap ada. Ya, memang ada beberapa masker transparan yang menurut saya bahannya tetap beresiko karena ada kebocoran. Ya, jadi sebaiknya saya juga mengajak teman-teman semua, para mahasiswa Fakultas Kedokteran dimanapun berada, untuk sama-sama melakukan riset, karena hal ini sangat besar manfaatnya apabila masker transparan yang layak digunakan untuk masyarakat dan juga khususnya untuk tenaga medis pasti akan mempermudah dari era new normal kali ini. Kira-kira seperti itu, saya kembalikan kepada moderator. Ya, baik. Terima kasih Dr. Carlo. Untuk sesi diskusi sudah berakhir. Dengan berakhirnya sesi diskusi ini, saya selaku moderator juga memohon maaf jika terdapat kesalahan dalam jalannya webinar kali ini. Saya ucapkan juga terima kasih kepada Pak Budi, Kak Laura, Kak Davi, dan Dr. Carlo yang sudah memberikan materi dan sharing tentang teman tuli pada webinar hari ini. Ya, selanjutnya saya serahkan kembali kepada MC. Baik, terima kasih banyak Dr. Gigi Carlo Ortega dan Kak Laura dan Kak Davi atas sharing sessionnya. Sebagai bentuk terima kasih kami akan memberikan penghargaan secara simbolik berupa sertifikat untuk Dr. Gigi Carlo. Kita foto bersama dulu ya, Dok. Kepada panitia, mohon sertifikatnya ditampilkan. Baik, selamat siang dokter. Saya izin pandu untuk foto dengan sertifikatnya. Saya tunggu mundur dari 3, 2, 1. Baik, terima kasih banyak. Baik, terima kasih Dr. Gigi Carlo dan PDD. Selanjutnya kami akan memberikan penghargaan secara simbolik berupa sertifikat untuk Kak Laura yang akan diwakilkan oleh Kak Davi. Kita foto bersama dulu ya Kak. Kepada panitia mohon share screen sertifikatnya. Untuk PDD apakah sudah siap? PDD siap. Oke. Okay. Izin mandu lagi. 3, 2, 1. Baik, sudah. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Kak Davi dan PDD. Ini acara encounter sudah sampai di penghujung acara. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Budi Wibowo, Ahli Kesejahteraan Sosial, Magister Sains, Dr. Gigi Carlo Ortega, dan Kak Laura, yang telah menyampaikan materi yang sangat menarik dan membuka wawasan kita tentang dasar, etika, dan hal-hal dasar mengenai bahasa isyarat.
Dan tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada Kak Laila Kinanti selaku moderator pada webinar kali ini yang telah menemani kita dengan sangat baik. Sebagai bentuk terima kasih kami, akan dilaksanakan pemberian penghargaan secara simbolik kepada Kak Laila Kinanti. Panitia boleh mohon menampilkan sertifikatnya. Untuk PDD, apakah sudah siap? PDD siap. Baik, izin memandu lagi, Kak. Saya itu mundur dari 3. 3, 2, 1. Oke, baik, sudah. Terima kasih. Baik, sebelum kita sampai ke penghujung acara hari ini, maka ada sesi post-test ya, teman-teman. Nah, sesi post-test ini akan terdiri dari 10 soal dengan waktu pengerjaan 5 menit. Pengerjaan post-test ini akan sama dengan pre-test, yaitu melalui Google Form yang akan dibagikan di kolom chat Zoom. Saya izin ingatkan lagi bahwa salah satu syarat untuk mendapatkan sertifikat adalah dengan mengikuti seluruh rangkaian acara pada hari ini, mulai dari pre-test, webinar, sharing session, dan juga post-test. Baik, kepada panitia, dimohon untuk mengirim link post-test pada kolom chat Zoom. Post-test akan dimulai pada pukul 11.18 dan akan berakhir pada pukul 11.23. Pengerjaan post-test selama 5 menit. Selamat mengerjakan. Thank you.
Baik teman-teman, karena waktu sudah menunjukkan pukul 11.23, maka waktu post-test telah selesai. Terima kasih bagi para peserta yang telah mengerjakan pre-test dan juga post-test pada webinar hari ini. Kami persilahkan kepada Dr. Carlo untuk menambahkan sepatah dua kata, dokter. Oke, baik. Terima kasih untuk MC ya, Fatimah dan Farah. Ini ada sedikit tambahan lagi yang tadi terlewat, bahwa sebetulnya ada hal yang bisa teman-teman mahasiswa tenaga kesehatan lakukan sejak sekarang, walaupun belum menjadi dokter, dokter gigi, ataupun tenaga kesehatan lainnya. Tentunya sebagai mahasiswa, pastinya sering melakukan edukasi kesehatan, betul ya, kepada masyarakat dalam bentuk apapun, baik secara tatap muka langsung ataupun lewat online seperti saat ini. Nah, untuk teman-teman mahasiswa yang aktif membuat materi edukasi dalam bentuk video, jika mau memberikan kesetaraan atau inklusif, saya mengajak untuk selalu memberikan teks bahasa Indonesia di bawahnya. Apabila video edukasi itu ditujukan untuk masyarakat umum, bukan untuk tenaga kesehatan, ya. Jadi pemberian teks saat ini memang sedang digalakan di antara teman-teman tuli. Jadi kalau misalnya bisa dimulai sejak saat ini, pastinya akan membantu sampai nanti teman-teman semua sudah menjadi dokter. Mungkin tambahannya itu aja. Terima kasih untuk teman-teman MC semuanya. Baik, terima kasih Dr. Carlo. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan melanjutkan ke sesi foto bersama. Bagi para peserta yang belum menyalakan kamera, dimohon untuk mengaktifkan kameranya terlebih dahulu. Apakah PDD siap? Jadi PDD siap. Untuk para peserta bisa on cam semua ya. Ya, ayo yang belum menyalakan kamera, kami persilakan untuk menyalakan kameranya terlebih dahulu ya. Baik teman-teman, mungkin kita tunggu 2 menit lagi untuk foto bersamanya. Bagi para peserta yang belum menyalakan kamera, dimohon untuk menyalakan kameranya ya. Terima kasih. Ya, untuk peserta yang belum menyalakan kamera, mungkin bisa menyalakan kamera, karena kapan lagi akan bisa foto-foto bersama di acara Encounter kali ini. Masih kita tunggu ya. Oke, benar banget tuh teman-teman. Ayo yang belum menyalakan kamera, kami tunggu ya. Oke, karena waktunya udah siang, kita mulai aja fotonya. Baik, PDD, apakah sudah siap? Oke, PDD siap. Dimulai dari slide 1 dulu ya. 3, 2, 1. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. 3, 2, 1. Slide 3. 3, 2, 1. Slide 4. Berikutnya. Oke, sudah. Terima kasih. Saya kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih untuk PDD. Oke. Kini acara resmi kita telah sampai di penghujung acara webinar Encounter. Namun sebelum saya tutup, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada para peserta webinar yang telah menyempatkan waktunya untuk mengikuti sesi webinar hari ini.
dan kami mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan, semoga bermanfaat, sampai bertemu lagi di kesempatan selanjutnya. Bagi seluruh peserta, sudah dipersilahkan untuk meninggalkan Zoom meeting. Stay healthy and stay safe. Baik, terima kasih kepada Dr. Gigi Carlo dan Kak Davi. Dan juga terima kasih banyak untuk juru bahasa isyarat kita hari ini. Terima kasih kepada Dr. Carlo, Kak Davi yang sudah mengisi acara pada hari ini, dan juga juru bahasa isyarat, Mbak Susi, terima kasih.